Terima kasih Pak Dodi. Tadi sudah disampaikan ada dua tahap. Pertama, tahapan pertama itu adalah pengambilan nomor antrian nomor urut berdasarkan waktu kehadiran dan pendaftaran. Maka dengan ini saya meminta Bapak Ibu sekalian selanjutnya mengundang calon wakil gubernur secara berurutan sesuai dengan kehadiran kedatangan, yaitu yang pertama untuk mengambil bola ke depan. Saya perkenankan untuk maju ke depan Bapak Haji Rano Karno SIP atau Sidul. Jadi silakan Pak, silakan diambil bolanya, tapi jangan di ini dulu. Diambil bolanya Pak, tapi jangan ditunjukkan dulu ya, nanti baris dulu ya. Kedatangan pada saat pendaftaran. Ya. Selanjutnya saya minta ke depan untuk bisa hadir Bapak Haji Suswono untuk mengambil. Selanjutnya saya minta untuk hadir ke depan Dr. Insinyur Kun Wardana Abioto MT. Sudah dapat bolanya Pak? Oke. Jika para calon wakil gubernur sudah mengambil bola undian, maka saya mohon secara berurutan untuk membuka satu persatu, dimulai dengan Pak Haji Rano Karno untuk membuka dan perlihatkan nomornya. Nomor 3. Sabar, ini belum nomornya, belum nomor. Ini antrian mengambil nomor, ya, sabar. Selanjutnya saya minta Pak Haji Suswono, nomor 6. Nomor 6 ya. Selanjutnya saya minta untuk dibuka, Pak Kun, untuk dibuka nomornya. Nomor 8. Oke. Silakan Bapak Ibu sekalian kembali ke tempat. Izin Bapak, silakan kembali ke tempat. Ya, ke tempat. Siap. Selanjutnya saya mengundang Gubernur dan Wakil Gubernur untuk hadir. Oh, calon, saya ulangi. Calon gubernur. Selanjutnya saya mengundang calon gubernur dan wakil gubernur berdasarkan nomor urut terkecil. Yang nomor urut terkecil yang tadi sudah diundi. Pertama, dengan nomor 3 yang pertama yang terkecil adalah Haji, saya ulangi, Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo dan Haji Rano Karno untuk maju ke depan. Silakan. Silakan Pak, diambil. Monggo. Yang keluar dulu, maju dulu. Silakan. Berdasar nomor urut antrian kedua. Saya mengundang Bapak Haji HM Ridwan Kamil dan Haji Suswono untuk mengambil. Siap. Silakan, Pak. Selanjutnya saya mengundang Komjen Pol Dharma Pongrekun untuk bisa mengambil sisa dan calon wakil gubernur. Silakan, Pak, menempati tempat yang tersedia. Sesuai dengan urutan tadi, saya minta untuk dibuka satu persatu. Dari Pak Pram dulu untuk dibuka nomor urutnya. Silakan.
Ditunjukin, Pak. Ya, ditunjukin di sana dulu depan. Iya, buka sekarang. Silakan. Coba, Pak. Sini, Pak. Oh, tiga. Nomor tiga. Selanjutnya, Bapak HM Ridwan Kamil untuk membuka tabung yang disediakan. Nomor urut satu. Pak, izin, Pak. Bisa di belakangnya, Pak. Satu ya? Satu. Selanjutnya Pak Dharma Pongrekun dan Pak Kunwardana, silakan untuk dibuka. Pak Dharma, tenang dulu, tenang. Teman-teman, Pak Dharma silakan dibuka. Pak Dharma silakan dibuka. Oh iya, silakan dibuka. Oke. Bisa diperlihatkan, Pak, ke belakang, Pak. Oke, cukup ya. Silakan kembali ke tempat, Pak. Ya, di bawah. Silakan kembali ke tempat. Mohon tenang ya, Bapak Ibu sekalian, mohon tenang. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya hasil pengundian nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur akan kami tuangkan dalam berita acara dan keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2024. Maka kami melakukan penandatanganan berita acara, silakan. Selanjutnya proses penandatanganan berita acara juga keputusan Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta berkenaan ketua dan juga anggota untuk bisa membubuhkan tanda tangan. Tergantung mereka deh. Habis ini langsung ke diem lagi atau gimana? Apa namanya? Penyerahan plakat dulu. Habis ini penyerahan plakat. Ya, selanjutnya foto bersama berkenan kepada ketua anggota dan juga sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta untuk berpegangan tangan bersama ini sebagai tanda kesuksesan untuk rapat pleno terbuka pengundian dan juga penetapan nomor urut.
Ya, kita hitung bersama. 1, 2, 3. Ya, silakan untuk duduk kembali. Satu menit. Oke, cukup ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, setelah kita bacakan, setelah kami tanda tangani, kami akan secara formal akan membacakan keputusan KPU Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 131 tahun 2024 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tahun 2024. Saya mohon untuk bisa tenang semua. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Kesatu, menetapkan nomor urut pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, penetapan nomor urut sebagaimana disebut pada diktum kesatu menjadi dasar penyusunan daftar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tahun 2024. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta 23 September tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta Wahyu Didatnata ditandatangani. Saya akan membacakan keputusannya. Ya. Lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 131 tentang penetapan nomor urut peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur Daerah Ibu Kota Jakarta tahun 2024, nomor urut peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tahun 2024. Nomor urut 1. Nama pasangan calon H.M. Ridwan Kamil dan H. Suswono. Parpol dan gabungan parpol pengusung. Pertama, Partai Keadilan Sejahtera. Dua, Partai Gerakan Indonesia Raya. Tiga, Partai Nasdem. Empat, Partai Golongan Karya. Lima, Partai Kebangkitan Bangsa. Enam, Partai Amanat Nasional. 7. Partai Solidaritas Indonesia. 8. Partai Demokrat. 9. Partai Persatuan Indonesia. 10. Partai Persatuan Pembangunan. 11. Partai Gelombang Rakyat Indonesia. 12. Partai Garda Republik Indonesia. 13. Partai Bulan Bintang. Nomor 2. 14, Partai Kebangkitan Nusantara. Nomor urut 2, Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun, SIK MM Erhum, dan calon wakil gubernur Dr. Insinyur Erkun Wardana Abioto MT.
calon perseorangan dengan 677. Bisa tenang dulu teman-teman ya. Jadi nanti biar dibacakan dulu putusannya ini. Dengan calon perseorangan dengan 677.065 dukungan yang tersebar di 6 kota dan kabupaten. Calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3. Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo MM dan Haji Rano Kano SIP atau Sidul. Partai pengusul Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Hati Nurani Rakyat. Selanjutnya saya mengundang pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2024 untuk maju ke depan secara berurutan berdasar nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan untuk menerima salinan keputusan. Oke. Belum disahkan ya. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, surat keputusan tentang 131 saya nyatakan sah. Selanjutnya kami mengundang pasangan calon berdasarkan nomor urut yang tadi sudah disebutkan untuk maju ke depan, Bapak Haji Ridwan Kamil dan Haji Suswono bisa menempati posisi. Selanjutnya calon wakil gubernur dan wakil gubernur Komjen Pol Dharma Pongrekun SIK dan Dr. Inkun Abioto Wardana. Selanjutnya saya perminta untuk Bapak Dr. Inkun Pramono Anung Winugo dan Haji Rano Karno SIK atau Sidul untuk maju ke depan. Kita maju ke depan. Selanjutnya adalah penyerahan salinan keputusan dan juga plakat nomor urut. Berkenan kepada seluruh pimpinan Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta untuk bisa maju ke depan. Berkenan kepada Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta untuk bisa menyerahkan salinan keputusan. Dan diserahkan salinan keputusan untuk pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur nomor urut 1. Dan selanjutnya berupa plakat nomor urut diberikan kepada pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur nomor urut 1. Baik, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya penyerahan salinan keputusan kepada pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur nomor urut 2. Dan selanjutnya penyerahan plakat nomor urut kepada pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur nomor urut 2. Selanjutnya adalah penyerahan salinan keputusan oleh Komisi Pemilihan Umum kepada pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur nomor urut 3. Dan penyerahan plakat nomor urut kepada pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur nomor urut 3. Selanjutnya kita lanjutkan sesi foto bersama. Pimpinan KPU bisa membagi dua, 4 kanan dan juga 4 kiri. Kita akan lanjutkan sesi foto bersama. Ya, setelah bersalaman berkenan kepada Pak Ketua dan juga pimpinan lainnya, bisa dibagi dua di sisi kanan dan juga sisi kiri. Kita akan lanjutkan dengan sesi foto bersama. Mohon izin Bapak Ibu, kita fokus ke kamera, kita akan hitung 1, 2, 3. Salam KPU melayani, tangan kanan ada di dada sebelah kiri, kita hitung 1, 2, 3. Ya, pimpinan KPU disilakan untuk duduk, pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur kami mohon tetap di tempat, akan ada sesi foto bersama ketiga pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta.
Ya, pimpinan KPU kami mohon untuk tetap berdiri di mejanya, di kursinya masing-masing. Dan silakan untuk rekan-rekan media dan juga dokumentasi untuk bisa mengabadikan. Ini dia ketiga pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2024. Silakan ditunjukkan, Pak. Ya. Baik, kami mengucapkan terima kasih kepada ketiga pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur DKI Jakarta. Disilakan untuk duduk kembali.